Kali ini saya akan merekomendasikan smartwatch terbaik edisi lebaran 2023. Cuma ini saya tidak urutkan dari yang murah sampai yang mahal ya guys. Ini saya pilih secara acak dikit. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita pilih yang pertama adalah Huawei Band 7. Boleh dibilang ini bukan smartwatch sih, tetapi ke arah smartband karena ini sudah saya gunakan menjadi daily driver saya kurang lebih hampir setahun. Saya suka untuk desainnya ini kecil, tipis, simple, baterainya awet guys. Jadi kemana-mana nggak perlu bawa casan gitu ya. Nggak perlu bawa kabel charger maksudnya. Untuk harganya juga ini masih terbilang terjangkau lah, di sekitar 500 ribuan. Link pembeliannya nanti saya taruhkan di deskripsi video. Untuk dibawa tidur dan melihat sleep data kita juga ini bisa kepake guys, karena modelnya di smart band, jadi tidak ribet ketika dibawa tidur ya. Kemudian pilihan kedua saya adalah DT7 Max. Ini harganya sekitar 300 ribuan. Saya suka di bagian layarnya ini bagus guys. Dia besar, lalu pinggir atas bawahnya simetris. Bezelnya tidak tebal sebelah gitu ya. Untuk ganti-ganti strap juga terbilang mudah. Dia bisa WhatsApp call. Ini saya tes melalui iOS, dia bisa ya. Untuk speakernya juga terbilang kencang. Dan yang tadi saya sebutkan, harganya murah sih. Terjangkau lah ya, 300 ribu. Buat kamu yang pecinta smartwatch kotak dengan desain-desain yang mirip-mirip si Apple ini, boleh lah. Lalu lanjut yang ketiga, saya pilih dari Halo Solar RT3+. Wow, ini smartwatch keren sih guys. Di harga 500 ribuan, smartwatch ini sudah AMOLED, resolusinya besar, layarnya juga besar, mantep. Cuma sekali lagi saya ingatkan, ini smartwatch lebih cocok buat kamu yang berlengan besar ya. Dia juga punya fitur Bluetooth call, saya tes melalui WhatsApp call di iOS, ini bisa. Untuk full videonya atau mau melihat review lengkapnya, link videonya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Yang keempat saya pilih adalah Mi Bro GS. Mi Bro GS ini harganya udah di atas 1 juta ya, 1 juta lebih dikit gitu guys. Dan juga ini cocok buat kamu yang berlengan besar yang suka menanyakan smartwatch apa bang yang ukurannya besar, bulat. Nah ini bisa menjadi pilihan buat kamu. Displaynya besar, smooth, sporty, AMOLED, AOD juga. Mantap deh pokoknya. Jarum jam analognya juga ini menyapu guys. Seperti jam tangan otomatis gitu. Ini paling saya suka sih. Udah layar besar, watch face banyak ya kan. Kemudian juga dia punya fitur built-in GPS. Juga ada kompas. Mantap. Buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor, ini kepake banget sih. Ya, yang terakhir pilihan smartwatch terbaik ini jatuh pada Redmi Watch 3. Smartwatch terbaru dari seri Redmi yang menurut saya ini cukup keren, imut, layarnya cakep, simple, AMOLED dan AOD juga. Pokoknya nyenengin deh ketika lihat dan memakai smartwatch ini. Cuma ada yang beberapa yang saya kurang suka ya. Saya ada sebutkan di dalam video. Dia juga bisa WhatsApp call guys. Punya fitur GPS, stress mode, dan harganya agak mahal dikit dari Mi Bro GS. Yaitu sekitar 1,2 lah ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, 5 smartwatch terbaik untuk edisi lebaran 2023 yang menurut saya ini cukup recommended guys untuk kamu miliki. Ya, saya kasih tidak yang sampai juta-jutaan banget ya, 1 juta lebih dikit aja. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy, selamat lebaran dan have fun.